Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Toko Nur TV, channel Toko Sembako. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang harga kopi dan susu sasetan ya. Ini lokasinya di sini. Ini mohon maaf ya, sedang tidak tertata rapi karena di pagi hari belum mulai buka toko. Lalu di sebelahnya minuman saset. Minuman saset ini biasanya laku banget untuk para pedagang es. Pedagang es terutama di musim panas seperti ini. Terus kemudian banyak tontonan atau hiburan rakyat, sangat laku ya. Jadi ada beberapa es, seperti ada Marimas, Just Juice, Teh Juice, Teh Sisri, kemudian ada Nutrisari. Yang paling laku ada Pop Es dengan banyak rasa ya. Berapa harga per sasetnya? Jadi saya tulis di atas ya, harga minuman saset. Oh, satu renteng isinya itu 10 saset ya. Ini harga grosirannya. Biasanya untuk yang ini Marimas, Teh Jus, Teh Sisi, Vinto, Frenta, Garsari, Jasus, perentengnya itu 3.500. Isinya 10 saset. Lalu mereka jual kalau dengan es itu sekitar 1.000 hingga 1.500. Yang sebelah sini, ini yang merakyat nih. Kemudian ada yang paling laku itu Pop Es. Isinya 10 juga, serenteng 11.000. Maaf, kita fokusin nah 11.000. Nah, ini biasanya harga ecerannya di kisaran 2.000 hingga 5.000, tergantung, kadang-kadang ada toppingnya ya. Jadi mahal. Udah pakai gelas plastik tambahin topping. Kemudian ada yang sejenis Pop Es itu Milk Juice. Harga sama 11.000. Yang ini top, bukan Pop Es, Top Ice sama Kokoreo 3.500. Sedangkan Nutrisari biasanya untuk konsumsi pribadi ya, itu 12.500 per renteng. Harga minuman saset. Kalau teman-teman menjual minuman saset, ada baiknya teman-teman juga menjual aneka sedotan dan aneka plastik es, serta gelas es, gelas plastik es, sehingga mendukung penjualan UMKM berbasis bakul es. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.